Kabar menggembirakan datang dari kalangan pemuda Palangkaraya. Ya, sejumlah aktivis Palangkaraya semakin aktif berbicara melalui forum group discussion atau FGD yang dimotori Pemuda Katolik Komcap Palangkaraya dan LAKES Dam Kalimantan Tengah. Berbagai perwakilan organisasi kepemudaan atau OKP dan organisasi kemasyarakatan atau Ormas diskusi santai terkait refleksi kebangsaan dan keberagaman. Saat FGD akademisi dari Universitas Palangkaraya Doni Lasedo mengatakan, dalam bingkai kebangsaan dan keberagaman, gerakan pemuda tidak memandang apa latar belakang suku, agama, dan ras. Pancasila hanya lahir di Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu dan pengingat agar isu ideologi tidak menjadi alat memukul orang-orang yang kritis. Ketua KNPI Kalimantan Tengah Rahmat Handoko menuturkan. Semua memang tidak sama. Karena itu ada bineka tunggal ika. Saling memahami peran dan fungsi adalah toleransi tertinggi untuk mewujudkan persatuan. Ketua PW Lakpes Dam Kalimantan Tengah M. Rozikin menyampaikan pentingnya diskusi lintas generasi dan saling mengisi karena banyak lulusan luar negeri dan nasional yang harapannya memberikan pengalaman dan cerita yang luas bagi generasi muda. Sehingga hasanah, dan wawasan dengan literasi semakin terpenuhi. Dipandu moderator Sekjen Pemuda Katolik Palangkaraya Moses Agus Purwanto, FGD yang bakal rutin digelar kali ini dihadiri Perhimpunan Mahasiswa Katolik atau PMKRI, KNPI Kalimantan Tengah, GNPI, GMNI, PMII, HMI, Fordaya, Pemuda Pancasila, KMHDI, Karang Taruna, dan lainnya. Dari Palangkaraya, Albert Kalteng TV.